dalam masalah sentuh isteri batal atau tidak wuduk, tidak berlaku ijma ulama. Dengar molek. Yang batal tu mazhab Syafi'i tanpa qaid. Yang kata qaid dengan sengaja, dengan nafsu, dengan syahwat, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, faham? Jadi benda ni tidak ijma, berlaku perselisihan. Bila berlaku khilaf, mana-mana pandangan yang kita nak ikut, silakan. Mereka imam mujtahid. Faham? Imam Syafi'i, imam mujtahid. Siapa yang nak taklid mengatakan batal, boleh ikut imam Syafi'i. Dia bukan Haji Syafi'i, pengusaha kereta tambang. Imam Syafi'i, faham? Ah, saya suka ikut imam Hanafi. Tak ada masalah macam India, Pakistan, Bangladesh. Boleh ikut mazhab Hanafi. Pasal dia bukan Haji Hanafi yang jual udang bagi buat upang mengamancing. Faham tak? Itu Haji Hanafi. Ini imam Hanafi. Jadi mana-mana imam-imam mujtahid, silakan. Nah, orang duk ngajar kata tak batal, jangan kata dia Wahabi. Nah, itu biasanya mazhab yang tiga lagi tidak batal.